ini aku baru datang, guys. Ada yang enggak terbang gitu, guys. Tengah sini, guys. Sampingnya itu, guys. Ketutupan pematang, guys. Coba aku an, guys. Aku masukin tele dulu, guys. Oke, guys, hari ini nyanggung, guys, ya. Nyanggung dekat rumah aja, guys. Ini hari raya Idul Adha ini, guys. Tipis-tipis, guys, ya. Mana-mana ini. Oke, guys, ini target pertama nih. Oke, guys. Bismillah. Oke, guys, poin pertama, guys. Oke, poin satu tadi kelihatan setengah badan di situ loh, pas matang karena itu samping itu enggak yang besar tuh, apa itu pokok yang besar. Oke, tunggu lagi loh, ini masih setengah 3 sore ini. Kita tunggu terus sampai nanti jembatan jam 5. Kayaknya masih banyak lagi yang turun sini lagi. Ada yang turun tapi mepet pagar sana, guys. Kayaknya terlalu jauh untuk senapan saya. Saya mentok 40, guys. Kalau itu hampir 70-60 ke atas, nggak nyampe peluruku, guys. Kita tunggu sampai mendekat ya, guys. Kita patah-patah dulu sepasang kayaknya itu. Kita pantau dia. Itu dia, guys. 2 ekor. Kita coba aja, guys, ya. Siapa tahu nyampe, guys. Itu mumpung jejer, guys. Itu yang satunya ngapain coba? Itu burung gak? Burung kan ya? Oh, ini adanya. Kita coba yang deket ini, guys. Anginnya dari kanan. Bismillah. Oh, kena, guys. Masih kena, guys. Masih teko 60 meter. Satunya gak terbang, guys. Bismillah. Oh, layar ke atasnya. Oh, kena, guys. Ah, kena, mati dia, guys. Kena tapi gak apa-apa. Oke, poin 2, guys, ya. Jadi kena itu yang tembakan kedua, ya. Tapi kurang telak mungkin. Gaul, guys, ya. Coba aku ukur di Google Map berapa, guys. Kayaknya 60 plus kalau gitu. Sampai pager ini. Oke, guys, kita ambil poinnya dulu, guys. Ini yang pertama tadi, guys, ya. Pertama tadi jaraknya sekitar 30-40an. Ini, guys, yang pertama. Ada yang turun tapi nggak tahu dari gubuk sana itu, oke. Ini yang pertama, yang kedua sana, guys. Yang kedua nambah 30 meteran. Ini yang kedua, guys. Jauh sekali, guys. Wih, telak. Yang sini tadi kayaknya kena juga, guys. Tapi nggak telak, guys. Mantap, guys. Dari gubuk sana itu, guys. 60 plus kayaknya. Oke, guys, kita balik lagi itu tadi. Banyak yang turun, guys. Tadi dari sini satu dot kayaknya, guys. Tapi mendatar.
tempatnya mendatar ke bawah, justru ke bawah ini. Belum hafal saya kalau ke bawah, ke bawah ini. Oke, poin 2 guys, hari ini guys. Ini deket-deket rumah aja guys nih guys. Rencananya tadi mau cari ayam tapi apa? Ininya apa MP3-nya speakernya lupa ngecas guys. Jadi ini tadi pelan-pelan apa tinggal 60%an itu tak bikin terukuran aja guys. Tak hemat-hemat, siapa tahu nanti sore ada yang kokok berkokok baru tak tak pakai MP3-nya. Soalnya aku tuh gasnya lama kalau apa manjer MP3 itu guys. Oke guys, kita tunggu lagi guys. Banyak sekali tadi guys yang naik guys. Oke. Mantap. Aku nyanggungnya di gubuk ini guys. Pas ini menghadap ke timur ini guys. Sore hari. Jadi kalau ada buruan turun ke situ menghadap ke arah saya sini silau guys, jadinya dia nggak akan lihat saya gitu. Oke, mantap. Kita cek apakah ada yang turun. Tadi ada yang turun 2 tapi aku nggak lihat guys. Waktu aku ambil buruannya tadi ternyata ada yang terbang 2, nggak lihat aku guys. Oke guys, kita tunggu lagi guys. Aku udah nyalain baterainya itu guys. Itu ada itu guys di pohon kelapa sana itu guys. Nggak tahu jaraknya berapa guys. Kayaknya kalau 60 ke 80 itu kayaknya. Nggak nutup bedile guys. Sana itu guys. Itu kelihatan itu guys. Coba aja guys. Kita ngedot guys. Itu dia guys. Lagi enjoy deh guys. Gak tau jaraknya berapa guys. Kalau 60-an mungkin. Kita pakai 2 dot langsung guys ya. Biar kalau kena ketinggian, biar kena atasnya, biar gak kena bawahnya. Bismillah. Oh, keserempet guys. Itu bulunya itu. Di kelapa sebelahnya ada guys, gak terbang dia ya. Aku waktu nge-shot tadi. Coba guys ya, ala-ala atung nih guys. Jauh banget itu guys. Tadi 2 sama di sini guys. Mana tadi? Kamis kayak enak ya. Ini kayak coba 2,5 dot guys. Bismillah. Tenek. Kena guys 2,5 kena guys. Jauh banget ya. Ada kalau 80 ada itu guys. Tuh mabur guys begini guys. Ternyata bedil bosok ini rotok ngawur ini. Bedil bosok ngawur. Polosan guys. Chambernya polos. Satu kukur guys. Dua dot setengah ini guys. Oh, kena guys. Buset. 2,5 itu 80-an. ngeri. Jadi guys. Guys, gak jelas. Piranha guys, 15 grand guys. Betul bosa iso ya toh. Betul bosa. Sana tuh guys. Pohon sengon sananya kelapa tuh guys. Kayaknya jaraknya sama sama kelapa yang sana, yang kecil itu sama itu. Lurusnya malah agak ke
malah agak jauh dikit kayaknya. Mantap, 15 green guys. Piranha guys. Peluru eceran guys. Peluru kiloan guys. 80.000 dapat berapa? 900. Dapat 900 biji. Bisa long range guys. Wes ketepaan guys ya. Oke guys, kita ambil guys. Piranha guys. Peluru eceran guys, peluru murahan guys. Kalau struk wajar segitu guys. Kalau pakai X-struk itu bisa 80 mudah guys. Ini pakai piranha guys. Butuh keajaiban guys. Kalau pakai struk itu saya biasanya jauh-jauh, tapi sekarang lagi bokek guys. Gak berani pakai struk. Soalnya nyobain apa aja struk gak cocok guys. Cocoknya sama X-struk. Sana ini kita orang putih cetok nah gini guys, tapi kayak ada bunyinya kalau piranha gitu ya. Lah kok horor panggungnya mulai guys, tapi kita cari guys, harus kita cari guys. Ini rekor nih, rekor terjauh pakai piranha ini guys. Harusnya sekitar sini guys. Mudah-mudahan ketemu guys. Toko gitu guys. Wah ini guys langsung ketemu guys. Mantap guys. Atas sana guys. Itu tadi jurus ala-ala atung itu tadi guys. Tadi banyak yang turun tapi sebelah sini guys, jadi nggak kelihatan dari gubuk sana itu guys. Gubuknya tak atung guys. Gubuk sana itu pinggir sungai itu guys. Sini sampai situ tadi guys. Sini situ aja udah 20 meter ini. Sampai sana lebih dari 80-an lebih guys. Ngeri. Mantap. Tapi masih 6 ini guys. Oh wedok deh guys. Masih muda juga ini guys. Pas mau pulang ada yang ngingkep gitu ya. Oke situ tadi. Ambilnya susah kayaknya tuh guys. Oke. Poin 4 guys. Tapi nyarinya susah ya tadi. Jalannya penuh dengan ular dan nyambek guys ini guys. Gak berani aku guys disitu guys. Soalnya pakai sandal jepit, gak pakai celana panjang guys. Jatuhnya tengah-tengah sana ya. Waduh, apa guys. Ketemu guysnya. Susah tadi, di bawahnya itu ternyata rungkut banget di bawahnya guys, limbur banget, banyak ularnya kayaknya guys. Gak berani ya guys, soalnya cuma begini guys. Cadai ulo lah totalan aku guys. Oke guys, udah gitu aja guys ya. Dapat 3 guys, tadi harusnya dapat berapa, nyerempet-nyerempet 2 kali guys. Ini tadi yang jatuh di rungkutan guys. Satu guys, harusnya dapat 4 guys, tapi ya 3 udah alhamdulillah guys. Ini hari raya Idul Adha guys, jadi tipis-tipis ke rumah aja guys. Ini tadi nyebrang kali sini guys,
seberang sungai, guys. Namanya Kali Simbar, guys, atau Sungai Simbar, guys. Ini tempat saya mandi waktu kecil ini, guys. Sering mandi-mandi sini, guys. Tapi dulu nggak keruh kayak ini, guys. Tapi bening ikannya kelihatan-kelihatan gitu, guys. Ini dulu, dari dulu batunya di sini, guys. Dulu aku kesini mau nyebrang sini takut dulu, guys. Dulu airnya gede, guys, segini, guys. Tapi bening airnya, guys. Di sini tuh ikannya kelihatan semua, guys. Sekarang udah kotor, ya, sampah dan keruh. Ini lihat, ini orang buang sampah sembarangan ini. Merusak lingkungan, guys. Susah diajak maju kalau orang kayak gini, guys. Buang sampah sembarangan, guys. Lihat nih. Buang sampah di sini, letaknya di mana ini? Didengkul apa di silit, guys, ya. Susah diajak maju orang kayak gitu, guys. Buang sampah sih sembarangan, guys. Primitif, guys. Ini motorku di sini, guys. Udah sore, guys. Gak ada yang berkokok, guys, hari ini, guys. Biasanya sore-sore itu ada yang berkokok, guys, sekitar sini, guys. Tapi gak ada, guys. Oke, guys, tak noto dulu, guys, ini. Coba ke depan situ dulu, guys, aku, guys. Biasanya di randu-randu itu banyak yang hinggap di sini, guys. Ini kita sudah dari pinggir jalan sana, guys. Ini jalannya, jalannya ini menggok sana, ya. Sampai sana, baru sana. Biasanya di randu-randu ini ada. Coba di endangi di sini, guys, ya. Kita lihat dulu, guys. Oh iya, guys, ada, guys, lah ini, guys. Bismillah. Ini kongo, guys. Oke, guys. Sebelahnya kayaknya nggak terbang, guys. Nggak terbang, guys. Oke, guys, poin lagi satu ini, ya. Poinnya 4 totalnya, guys. Sama aku mau nyari yang sana tadi, tapi nggak berani kita, guys. Coba kita cari, guys, ya, ambil jalan-jalan sana, guys.